Sudah, kami sudah datang di Gang Teho untuk kerja bakti. Menindak lanjuti yang kemarin kita janjikan. Mian. Becek. Ngasih oleh pun banyak nyipe yang. Ngasih oleh sandingan. Iya. Nih, sekarang kita lagi bersama warga di Gang Teho untuk menindaklanjuti laporan penyumbatan air yang membuat genangan di jalan ini. Hari ini kita bersama warga turun kerja bakti bersihkan Godfu ya. Iya. Sudah siap turun, lihat mana, lihat sepatunya. Ayo. Ya, hanya. Aku sudah siap sepatu God. Kita kerja bakti ya. Iya. Ya, semoga ini apa solusi pertama bisa kita atasi dulu banjir untuk sementara di Gang Teho ini. Iya. Yuk kita temui warga yuk. Betul. Ayo. Ya, sambil olahraga. Iya. Kita bersihkan lingkungan. Nah, sewarga di Gang Teho mulai berkumpul untuk gotong royong nih, udah bawa perangkatnya, ada cangkul. Nah, tuh. Kita siap-siap mau turun bersihkan got bersama-sama. Ah, hiu hangen. Nah, tuh ngalir tuh. Ayo, semangat. Semangat. 1, 2, 3. Anh hiu thao nhìn cái sửa hăng nào. Kekompakan warga di Gang Teho membersihkan got. Di belakang ada Pak Konjun Fui. Pak Konjun Fui udah lengkap dengan sepatu bootnya. Hei, Fui. Ini kau cuy tol ya Fui ya. Ini kau tau mui. Kalau nggak sih naik nyok kau. Nah. Ang cuy ah. Soalnya sih itu tahunya buah ya soha. Tahunnya luar sih sumpah tau ya. Hei lah. Saya dah tahu kira so. Saya di bang dia tanya. Saya di bang ayu mang. Yang hang soi. Yu ah hang. Ala cukup lagi hang mau sih no. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak, pemerintah saja atau warga saja. Kita harus sama-sama. Jika kita sudah di bangunkan drainase atau got yang permanen, kalau kita tidak merawatnya, terus membuang sampah sampai mampet atau rumput-rumput bertumbuhan di dalamnya membuat saluran air macet, percuma juga. Oleh karena itu, jika pemerintah membangunkan kita selokan, seyogyanya kita semua warga harus menjaga, jangan sampai ada yang membuang sampah di situ. Dan kalau ada rumput-rumput liar bertumbuhan, kita harus bergotong royong membersihkannya. Seperti contoh yang sekarang ada di Gang Teho, kemarin kita temukan adanya penyumbatan yang membuat genangan air kemana-mana. Sampai air, banjir di jalan, membuat jalan rusak, pemukiman juga menjadi becek. Hanya karena tersumbat, itu hal yang tidak terlalu susah. Coba begitu kita gali, air mengalir dengan lancar. Bagian yang perlu kita bobok, nanti kita bobok supaya airnya mengalir, bisa keluar sampai ke sungai. Untuk jalan pertama yang kita ambil, itu sudah bisa membuat banjir di sini menjadi berkurang atau bahkan bisa mengalir dengan baik dan tidak akan menggenang lagi. Mimi ya kan kota? Kolompau halo ke, boy? Halo. Ini sih. Đây, bọn đi chợ. À, bọn con kia hả? Bọn con kia giàu em chẳng con đâu. Chẳng con. Ini, woi,
Anyan. Anyan, iya. Aliang. Aliang, semangat. Ayo tahu ini saya takut. Malah lagi kok mungkin saya tak tahu saya akan saya kau mah. Ini nantang Bali apa ya? Nah, nantang Bali apa lo saya? Ya, Pak. Kerja sama gotong royong gang warga Gang Taiho ya. Kita datang di sini pun semangat dengan ya, membawa cangkul warga sekitar keringatan dengan ya, Bu Susi ya. Terus ya, di sini kita juga mengingatkan atau mengatakan kepada teman-teman bahwa kita tidak mencari sensasi. Kita juga bukan mencari ya sebuah popularitas, tidak ya, karena memang keinginan kami sejak awal memang kita ingin kerja dan ya, inginnya bersosial ya, ingin berkumpul dengan warga masyarakat ya. Jadi kita di sini hanya bikin senang-senang saja ya. Kita tidak ini cari popularitas ya, dan mencari sensasi, mencari ya seperti yang lain-lain mengatakan itu. Kita ya, tidak seperti itu. Biarkan jangan saja, salah paham ya. Karena kami punya waktu ya, kami ya, kumpul dengan masyarakat untuk melaksanakan bakti. Ya, nah, jadi insya Allah. Ya, insya Allah lah. Alhamdulillah. Ini drainase yang begitu meluber ke jalan, dia yes, punya air. Sekarang tertangani kok dengan ya, masyarakat yang ada di sini. Ya. Luar biasa. Ya. Warga ya, Gang Taiho. Ya. Terima kasih. Selamat ya, siang. Saya juga sangat apresiasi dengan warga di gang ini. Di mana? Kita boleh menjadikan contoh ya di tempat-tempat lain, karena selama saya melakukan kegiatan reses dan survei memang hari ini musim hujan, sehingga kebanyakan keluhannya adalah drainase yang tersumbat. Nah, sekarang kita mencari tahu, karena drainase tersumbat intinya disumbat karena apa? Pembangunan, sampah dan tumbuhan yang tumbuh di dalamnya. Drainase permanen yang sudah ada kalau tidak dirawat ya banjir. Oleh karena itu di seluruh kota Singkawang kita galakkan semangat gotong royong warga. Halo, Insaw. Kita sama mau curah ya, ha. Ini lega leo nih, ha. Halo. Kosong aja nih. Sampai ya. Nah, air sudah mengalir ke tempat yang seharusnya. Nah, mengalir sampai jauh, sampai ke laut nanti. Ya. Ini baktinya udah selesai, paritnya juga udah oke, udah salurannya juga udah lancar. Mungkin ada sedikit harapan yang mau diutarakan oleh Bapak Agu mewakili warga masyarakat di sini. Ayo Pak, ini Pak Maket dulu. Mau dia kan, kau lalu coba tijau lalu silam jalan. Himo uncet lu, jadi mau hoi cium suai, kan tu air awal dah, himo ni fan way cek, fan cok lai. Ya. Kemai jalan Taiho, Gang Taiho. Gang Taiho, Ali RT kita so. RT di double shift sih dah. RT shift sih dah. RT shift sih. Okay. Himo ni dah saya dah. Oh, ada saya dah. Aju masang saya ni kau tanya, kau tanya. Oh, yang kita. Jika me langsung pay tap asuh di salah hong. Jadi, kalau nak angai tak buk susi dan saya beli di 6 tian di atau Singkawang Selatan ni saya kan buk susi jika langsung lay pan hing lay pan top lay chen si pan dia kay gang tay kau hiểu mẹ kau lay mau lah. Kalau hay hiểu, jika me sekali sama-sama lah, sama-sama kita berjuang ya untuk Selatan lebih baik. Iya. Nah, ini air cepat sekali terkuras dan nanti sore dipastikan kering. Sudah kering. Yeay. Yes. Seru sekali ya kerja bakti ya. Iya. Apa ya, Sok? Kan semangat sekali. Ya, semangat semuanya. Ayo. Lihat Sok. Nah. Ini enggak tahu. Asu alai, asu apa? Aduh, ngeblank nih. Lingkungan agak dia asan ko, asan syuk dia ko. Hanya kayak cak, mai on mai yang agak cak ko bubu. Lili. Alang ha, aku lo kacir hai cuci lai dia wah. Sen pu anju an yang kayak an cithong an otomatis.
Ya. Kan siapa Aseng, Pak Sudiantono atas makan siangnya. Terima kasih Pak Sudiantono. Ya, Pak Seng. Ya, oke. Okay.